harus Andin, ngomong. Andin, kamu nggak bisa seperti ini menemui Nino dalam keadaan seperti ini. Please, listen to Mama. Tapi aku nggak tenang kalau aku nggak ngomong sama Mas Nino. Hai penonton setia YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Alia Saloka, pemeran Aldebaran, mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Tonton Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI. Oke. Okay. Aku akan lakukan yang terbaik. Dan aku tidak akan pernah berusaha untuk menyakiti Andin. Bahkan aku gak bisa menghalangi Nino. No, ingat ya, No. Kita semua adalah keluarga. Kamu tetap harus menjunjung tinggi itu. Kita harus rukun, No. Dan coba kamu tanya dalam diri kamu sendiri. Apa yang kamu lakukan ini baik buat kamu atau baik buat Rena? Bapak pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini harus saya, Ren. Gak bisa kamu sama Felis yang wakilin saya. Iya, Pak. Maaf. Jadi ada beberapa investor yang meminta Bapak langsung untuk mengecek produk kecantikan yang sedang mereka produksi, Pak. Dan untuk klien kita, Pak, yang dari US, Mr. Phillips, beliau juga tidak mau diwakilkan, Pak. Termasuk meeting mengenai bahan baku untuk kosmetik yang digunakan di perusahaan kita, Pak. Kapan sih ininya, ketemunya? Jadwalnya siang ini, Pak. Siang ini? Yaudah, saya usahakan ke kantor ya. Baik, Pak. Ya Allah. Gue harus ngurusin kerjaan lagi. Tapi gimana kalau Nino nanti datang ke sini terus ketemu sama Andin ya? Kamu harus percaya ya, Al akan mengurus semuanya, ya, please. Jadi Mama udah tahu kalau Mas Dina tuh marah karena Rena hilang. Dan dia mau ngambil hak asuhnya Rena. Ya, Mama minta maaf sama kamu. Mama bukan yang gak mau ngasih tahu kamu. Maaf, Mama merahasiakan ini, tapi kami berpikir bahwa kesehatan kamu dan kesehatan balon biru juga penting. Rena juga penting. Tapi look at you. Kamu pernah sakit, kamu pernah masuk rumah sakit. Mama hanya menjaga itu, sayang. Aldebaran pun juga menjaga itu. Kami semua menjaga itu. We all love you. Bisa-bisanya dia mau ambil hak asuhnya Rena. Gak bisa, Ma. Aku gak mungkin dan aku gak akan mau kehilangan Rena. I know. Mama tahu. Tapi satu hal yang harus kamu pikirkan. Kamu harus tenang. Harus sabar. Jangan sampai emosi kamu terpancing dengan kemarahannya Nino. Kita anggap aja itu gak ada artinya. Come on, please. Ya? Tapi aku akan tetap harus bicara sama tuh orang, Ma. Aku gak akan biarin gini aja. Gak bisa aku, Ma. Aku harus ketemu dan aku harus ngobrol sama dia. Sayang. Aku ngobrol baik-baik, Ma. Please. Ya?
Andin, Andin, kamu nggak bisa seperti ini menemui Nino dalam keadaan seperti ini. Please, listen to Mama. Tapi aku nggak tenang kalau aku nggak ngomong sama Mas Nino. Ayo dong tenang ya. Jaga kesehatan kamu. Jaga kesehatan yang balon biru ya, Din. Please, masalah Nino itu urusan saya ya. Din, please. Masalah Nino urusan saya. Iya, kamu sih dengar. Yeah. Kamu percaya sama Al, ya? Kamu harus percaya sama Al. Ingat, kemarin Rena hilang, Al sudah bisa menemukan Rena. Percaya sama Al. Ayo dong, jaga kesehatan kamu dong. Kalau kamu sakit dan sedih banyak, ya. Nanti saya minta tolong sama Randy untuk telepon Pak Yuda, pengacara saya. Buat jaga-jaga kalau Nino memang beneran mau ngambil kasusnya Rena. Udah, kamu tenang. Kamu istirahat di kamar ya. Siapa tahu bisa tidur. Kalau bisa tidur kan siapa tahu bisa lebih tenang. Saya harus ke kantor dulu. Ketemu sama klien yang gak bisa diwakilin sama Randy ataupun Felis. Nanti saya pulang cepet. Ya. Cerat dulu ya. Din. Ya. Udah. Ya, saya temenin dulu ya. Sekalian saya ambil baju. Yaudah. Halo. Halo, selamat siang. Dengan Ibu Sarah, wali atau keluarga dari tahanan Ibu Elsa? Iya betul, ini dengan saya sendiri. Ini dengan siapa ya? Saya dari pihak kepolisian yang bertugas menjaga di ruang rawat Ibu Elsa. Jadi kami ingin memberitahukan bahwa Ibu Elsa sudah sembuh. Dan sore ini akan dikembalikan ke Lapas Pinang Jaya, Bu. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya Elsa sembuh juga. Ya, baik Pak. Nanti siang saya akan kesana nengokin Elsa. Baik Bu, selamat siang. Siang, terima kasih. Aku kasih tahu Papa dulu kali ya. Papa kan masih ngurusin Nino. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana soal Nino? Ada kabar baik? Bu Chandra bener, Ma. Nino udah bicara sama Andin. Ya sekarang kita doakan aja Andin baik-baik selalu ya. Iya ya, amin. Ini aku mau ngasih tahu kalau tadi baru aja aku ditelepon, Elsa itu katanya udah sembuh, Pak. Dan hari ini Elsa bisa kembali lagi ke tahanan. Jadi sekarang aku mau nengokin Elsa ke rumah sakit dulu ya, Pak. Alhamdulillah Elsa udah sembuh. Ya udah nggak apa-apa. Salam buat Elsa ya. Iya, Pak. Oke, kalau gitu assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Philip gimana? Jadi datang ya? Jadi Pak, harusnya sebentar lagi sudah datang. Hey, Mr. Philip. Hi, how are you doing? How are you, Mr. Philip? Good, how are you? Hey, I'm good. I would like to see the process of cosmetic in your company, if that's fine with you. Okay, of course. Bye. Let's go to the lab. Okay. Thank you. What's it in? Thank you, Mr. Philip. Thank you. See you later. See you. Yes. Elsa nggak dijaga Tante Sarah atau Nino.
Permisi pak. Ya. Saya kakaknya Elsa, mau jenguk Elsa bisa nggak? Mohon maaf pak, kami tidak mengizinkan sembarang orang masuk ke ruang rawat Ibu Elsa. Tapi kan saya bukan orang lain pak, saya masih saudaranya Elsa. Jadi saya mohon sama bapak, izinkan saya buat jenguk Elsa pak. Sekali lagi mohon maaf pak, kami tetap tidak mengizinkan bapak untuk masuk. Sebaiknya bapak pergi dari sini. Ya, halo. Baik, Pak. Tunggu, Pak, sebentar.